dan ketenteraman awam. Intipati Manifesto Barisan Nasional bagi menghadapi pilihan raya umum ke-13 disifatkan memenuhi aspirasi dan suara rakyat negara ini. Manifesto berkenaan juga dilihat menjaga kepentingan seluruh rakyat terutamanya demi membela nasib mereka. Rata-rata rakyat negara ini menerimanya dengan baik terhadap pembentangan untuk jangka masa 5 tahun akan datang itu. Kru My Metro TV berpeluang menembubual beberapa rakyat negara ini untuk mendapatkan reaksi mereka. Okay, sebagai seorang pelajar, lah, saya rasa manifesto tu macam bagi kemudahan lah kepada kita sebagai student dan kepada golongan yang kurang upaya. So dari situ diorang boleh tahu kerajaan ni dia membantu juga lah golongan yang tak berkemampuan tu, dan diorang boleh menjalani hidup dengan lebih baik lah dengan bantuan yang disalurkan oleh pihak kerajaan. Dia salah satu dia bagi kemudahan lah pada kita, sebab kita as student kita kadang-kadang mengharapkan duit mak ayah, lagipun kita orang punya pinjaman sendiri pun tak dapat lagi. So macam kita orang juga mengharap lah pada bantuan tu untuk menolong kita orang beli keperluan seperti buku, buat assignment dan sebagainya. Manifesto yang kerajaan BN baru-baru umumkan yang baru ni saya rasa sangat bagus lah, because dia betul-betul memahami jiwa rakyat dan juga pada masa yang sama dia cuba mengurangkan beban yang sedia ada lah, seperti yang dia bagi brief dan kenaikan brief yang pada masa-masa akan datang insyaAllah. And then saya nampak lagi macam skim perumahan dia nak tambah lagi kan. Kita sekarang kos hari hidup dah makin tinggi, and then yang saya nampak dia daripada situ dia cuba nak developkan untuk setiap seorang boleh memiliki mampu satu rumah lah. And then yang baru-baru ni skim untuk dia panggil skim yang daripada SPAT tu kan, untuk kanak-kanak mula-mula sekolah sangat-sangat bagus lah. Because one thing is anything could happen, and dalam satu semuanya di skim insurance sekarang lah. Itu yang saya nampak dari situ lah. Mana kalau compare tu ada ni orang kata aku janji lah, itulah daripada Barisan Nasional lah. Setahu saya okay, manifesto yang BN keluarkan macam yang projek perumahan, krim dan semua yang apa yang diorang baru keluarkan tu agak bagus untuk semua rakyat. And jadi macam you ada tak terima bantuan-bantuan kerajaan sebelum ni? Okey, saya terima macam PTPTN, lepas tu saya juga macam ayah pesara juga kan. So banyak bergantung pada kerajaan lah. Jadi apa pandangan you dengan bantuan-bantuan ni? Memudahkan? Dia memudahkan setiap rakyat lah. Macam sebelum ni saya belajar, saya dapat voucher satu Malaysia tu. And saya boleh guna untuk beli buku semua untuk menampung perbelanjaan saya time college lah.